Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kabar terbaru datang dari Timnas U20 Indonesia. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Timnas Indonesia U20 akan melanjutkan pemusatan latihan di Spanyol. Itu setelah mengadakan pemusatan latihan di Turki sejak pertengahan Oktober. 4 uji coba telah dijalani skuad Timnas Garuda. Pertama, Timnas U20 menang 2-1 atas grup Çakalik Sport sebelum kalah 1-2 dari Turki. Adapun dua laga uji coba melawan Moldova U20, Garuda Muda menang 3-1 dan imbang 0-0. Timnas U20 akan mengakhiri pemusatan latihan di Turki pada 5 November. Sejumlah uji coba juga diagendakan di Spanyol. Salah satunya melawan Timnas Jepang U18. Pertemuan Timnas Indonesia U20 dan Jepang U18 sesuai yang dilaporkan media Jepang, Geki Saka. Laga antara Timnas Jepang U18 dengan Indonesia dijadwalkan 7 November. Sehari berselang, Timnas Jepang U18 akan menghadapi klub Algeciras. Timnas Jepang U18 kemudian menjajal Timnas Belgia U18 pada 10 dan 12 November. Timnas Jepang U18 sudah memulai aktivitas termasuk perjalanan ke Spanyol Kamis 3 November. Skuad Jepang akan berada di Malaga hingga 13 November. Jadwal Timnas Jepang U18 melawan Timnas U20 Indonesia. Senin 7 November 2022. Pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dan rencananya akan disiarkan langsung di ANTV. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.